siap. Lihat kamera. Saatnya bermain. Hal apa yang dilakukan jika pakaian yang sudah dijemur belum kering? Jemur lagi. Di mana orang meletakkan jam? Meja. Produk apa yang mengandung daun mint? Permen. Alat olahraga apa yang dijual di toko buku? Barbel. Sebutkan kata lain dari... Oke, Anastasia. Tapi dari 5 pertanyaan... Dari 5 pertanyaan, 4 dijawab dengan bagus. 1 memang waktunya habis kayaknya. Yeah. Tapi bagus kayaknya. Feeling aku sih seperti itu. Amin. Oke, okay, yuk kita masukkan jawaban-jawaban dari Anastasia. Siap, oke. Okay. Kita mulai. Oke, okay, sebelum kita masukkan jawaban, Anastasia, ini di film Kiko in the Deep Sea ini, ada pesan yang mau disampaikan gak kepada para penonton, khususnya anak-anak? Inti dari film Kiko itu, yang pertama itu persahabatan. Ya. Carilah banyak teman yang memang bisa mendukung kamu dari susah maupun sedih. Tuh. Dan yang kedua, kita harus menjaga perairan dan lingkungan kita supaya bersih dan kita bisa hidup di dunia yang sehat. Ya, dan juga harus berusaha untuk mencapai sesuatu tujuan gitu ya. Betul. Oke, oke. Karena ada cerita itu ada perjuangan tentang 5 mutiara. Iya. Udah, jangan bisa dibocorin banyak. Udah bisa dibocorin banyak karena ini benar-benar layak untuk ditonton dulu untuk semua betul. Umur ya. Oke, okay. Nah sekarang layak gak ya dapat 1 juta? Kita mulai. Hal apa yang dilakukan jika pakaian yang sudah dijemur belum kering? Dijemur lagi. Simple banget Anastasia jawabannya. Survei membuktikan. Ada gak? Ada dong. Ada gak sih? Ada. Ada gak? Ada. Ada. 19, bagus, lumayan. Di mana orang meletakkan jam? Di atas meja. Meja. Di atas meja. Survei membuktikan. Ada. Ada. Ada gak ya? Ada gak, ada gak, ada gak? Wow. Wow. Ada bau-bau top survei di situ. Produk apa yang mengandung daun mint? Permen. 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 Survei membuktikan. Ada gak nih? Ada. Ada gak sih? Ada. Ada gak, ada gak? Ada. Wow. Kok bagus semua? Kita coba nomor 4 deh. Alat olahraga apa yang dijual di toko buku? Barbel. Barbel. Survei membuktikan. Ada. Ada gak? Ada. Ada gak? Ada. Sayangnya nomor 5 tidak terjawab. Bahkan dibaca sampai selesai pun tidak ada. Oke, yuk. Tidak sempat jawab. Sebutkan kata lain dari perahu kecil, tidak ada. Oke. Tapi ini hebat loh. 200 poin dikumpulkan berdua. Minimal kan 100-100. Kamu sudah 97 poin. Berarti kurangnya cuma 103. Enggak cuma sih, tapi lumayan, oke? Okay? Kabalkis, Austin, aku percaya padamu. Oke, okay, kalau gitu. Terima kasih untuk Anastasia dan kita sambut ini dia, Balkis. Oh. Balkis ini. Oke, dari 200 yang harus dikumpulkan, baru terkumpul 97, bagus. 103 poin lagi untuk 20 juta, bahkan ada beberapa sudah top survei. Jadi ada kemungkinan 100 juta ada. Siap Balkis ya?
Yang jelas dalam 20 detik saya akan memberikan 5 buah pertanyaan. Jika tidak tahu jawabannya bilang pas saja dulu. Berharap mudah-mudahan masih ada waktu untuk dibacakan kembali soal tersebut. Dan jika sudah menjawab dan ada suara ini, nah berarti cari jawaban yang lain. Oke? Berarti jawabannya sama. Dan 20 detik dimulai setelah saya selesai membacakan soal pertama. Bersiap. Iya, oke. Lihat ke kamera. Hal apa yang dilakukan jika pakaian yang sudah dijemur belum kering? Taruh kipas angin. Di mana orang meletakkan jam? Di dompet. Produk di apa dompet yang mengandung daun mint? Permen. Yang lain? Kodol. Alat olahraga apa yang dijual di toko buku? Barbel. Yang lain? Skateboard. Ayo, kita masukkan jawaban-jawaban dari Balqis. Ayo, siap. Kita mulai ya. Tuh, jawaban dari Anastasia bagus, 97 poin. Kita menuju ke pertanyaan pertama untuk Balqis. Hal apa yang dilakukan jika pakaian yang sudah dijemur belum kering? Pasang, dikipas. Dikipas angin. Dianginin ya. Okay. Itu kan dijemur lagi 19. Ini jawabannya ada? Dikipas angin. Dikipasin. Dianginin ya. Taruh kipas angin, dianginkan. Belum ya. Survei membuktikan. Gede. 28, lebih bagus daripada dijemur lagi. Apakah itu top survei? Survei membuktikan. Apakah taruh kipas angin 28 ini top survei? Bukan. Apa? Top surveinya adalah setrika walaupun jadi bau. Iya. Setrika dianginin atau taruh kipas angin dijemur lagi ya. Oke, lanjut. Di mana orang meletakkan jam? Tadinya di meja tadi ya. Mm-mm. Terus di dompet. Ganti-ganti. Bagaimana tuh yang benar? Enggak tahu. Dompet ya. Survei membuktikan. Ada enggak? Ada enggak sih? Oh. Top surveinya adalah meja. Meja, selain meja itu di dinding, jam dinding, di tangan, jam tangan. Oh, kirain simpan. Gitu. Dan ini ternyata sudah dua, yang pertama aja udah enggak top survei. Padahal yang kedua udah top survei, tapi ya berarti dari pertama sudah tidak top survei, berarti ya, tidak bisa 100 juta. Padahal meja ini top survei. Tapi gak apa-apa, 75 poin lagi 200, jadi ada kemungkinan 20 juta rupiah. Oke, kita menuju ke pertanyaan ketiga. Produk apa yang mengandung daun mint? Permen, pasta gigi ya? Pasta gigi. Jadi selain permen adalah? Pasta gigi. Pasta gigi rasa min. Top survei. Gak tahu tuh. Permen 31 bagus juga sih. Survei membuktikan. Top survei. Wow, pasta gigi tinggi tapi permen lebih tinggi dan kita lihat. Top surveinya adalah permen. Okay. Selain permen, pasta gigi juga betul. Ada minuman rasa min, ada sampo min, obat kumur juga rasa min. Kita menuju ke pertanyaan keempat. Alat olahraga apa yang dijual di toko buku? Skateboard. Papan. Tapi tadi coba ya kita masukin juga ya. Bisa. Waktunya habis. Iya. Bahkan tadi ini top surveinya adalah raket, ada bola, barbel, papan catur, sepatu roda. Oke, dan yang terakhir, sebutkan kata lain dari perahu kecil. Enggak terjawab. Untuk itu top surveinya adalah sampan, getek, kano, skoci ya. Ayo kita masuk. Gak apa-apa tidak dapat 20 juta rupiah. Ayo sini. Kiko. Sini.
Iya. Kiko di belakang, Kiko di belakang kita, Kiko. Oke. Lola sama sini. Poli juga. Oke. Poin bonus 152 kali 10.000. Poin babak sebelumnya 483 kali 10.000. Sapu bersih 2 juta. Total hadiah 8.350.000 rupiah. Oke, selamat ya. Dan ayo nonton Kiko-nya. Kita pamit. Bye bye. Wah, siapa nih yang benar jawab survei-surveinya? Kalau kalian mau nonton video seru dan ikutan jawab survei menarik lainnya, ayo dong subscribe YouTube channel Family 100 Indonesia. Jangan lupa ya, like, komen, dan share video ini juga. Terima kasih ya.